ikolah aksi unjuk rasa yang dilakukan belasan orang Aliansi Masyarakat Jambi menggugat di depan Kejati Jambi. Aksi massa tertahan di luar karena tidak diizinkan petugas kejaksaan masuk untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Hingga massa berupaya dobrak pintu pagar dan juga manjatnya. Kehadiran massa Iko sempat dihadapi kasih Penkum Kejati Jambi, namun tidak dihiraukan massa. Karena orang kon nak nemui Kejati untuk mempertanyakan serangkaian penanganan kasus hukum yang dianggap orang kon banyak yang lambat ditangani. Unjuk rasa Iko diwarnai selain orasi, massa mawak mobil dan alat pengeras suara dilepakkan di lokasi demo. Bahkan juga masang pondok-pondok mini sambil nyebar lembaran karton berisikan tuntutan. Akibat aksi tersebut, banyak masyarakat pengguna jalan ketakutan melintas sampai-sampai ada yang berbalik arah. Tim Liputan, Jambi TV.